Yang ojek online ya, untuk roda 2 berarti ya. Kan gini, kalau kita terkait roda 2, kan rancangannya sendiri belum final. Jadi saya sendiri belum bisa komentar banyak. Tapi yang pasti, satu hal yang saya mesti tekanin dalam beroperasi, itu ya yang selalu kami perhatikan, nggak cuma dari satu sisi aja. Kami perhatikan pertama dari kesejahteraan mitra. Kedua dari konsumen, jadi supply dan demand-nya kami lihat. Terus keberlangsungan ekosistemnya juga. Nah, tiga hal ini, tiga aspek utama ini tetap harus kami lihat gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa komen banyak terkait dengan wacana kenaikan tarif karena hal itu kan masih di rancangan juga. Masukannya udah kami berikan ke pemerintah. Yang pasti ketika rancangan ini udah mulai dibuat lah gitu ya, udah diproses, kami sudah memberikan masukan lah. Cuman rasanya kurang bijaksana kalau saya mengkomentari sebenarnya gimana, karena kan toh masih proses, belum ada yang final kan dari pemerintah. Jadi mendingan kita tunggu aja yang final kayak gimana. Yang bisa saya sampaikan sih harapannya aja. Jadi harapannya betul kesejahteraan mitra penting sekali, tapi yang mesti kita perhatikan lagi dari sisi konsumennya gitu kan, dari sisi konsumen dan dari sisi keberlangsungan ekosistem dan industrinya secara keseluruhan.